Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah RI resmi menyampaikan protes ke Cina. Protes ini dilayangkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan kapal Cina di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pelanggaran ini termasuk kegiatan ilegal atau unreported and unregulated fishing dan kedaulatan oleh Coast Guard atau penjaga pantai Cina di perairan Natuna. Kemlu pun telah memanggil Dubes RRC dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan, tegas Kementerian Luar Negeri. Zona ekonomi eksklusif Indonesia ditetapkan berdasarkan United Nations Convention for the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB. Cina sebagai pihak yang terikat aturan itu harus menghormatinya. Kemlu menegaskan, Indonesia tidak memiliki overlapping yuridisial dengan Cina. Indonesia pun tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan 2016 lalu. Nine Dash Line Cina adalah garis yang digambarkan di peta pemerintah Cina, di mana negara itu mengklaim wilayah laut Cina Selatan dari kepulauan Paracel yang diduduki Cina tapi diklaim Vietnam dan Taiwan hingga kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Cina adalah salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan, tegas Kemlu lagi. Kewajiban kedua belah pihak untuk terus meningkatkan hubungan yang saling menghormati dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan, katanya. Kedepan, Kemlu akan berkoordinasi dengan TNI, KKP, dan Pakamla guna memastikan tegaknya hukum di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.